Ya pemirsa, jelang pemilu 2024 mendatang, Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan meminta para ASN di lingkup Pemkab Tanjab Barat untuk tetap bersikap netral dan jangan berpolitik praktis. ASN di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diminta untuk tetap netral dan tidak berpolitik praktis. Dalam hal ini, Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan mengatakan, penetapan DCT bagi para bacaleg telah ditetapkan KPU. Maka dari itu, ASN tetap diimbau agar tidak ada berpolitik praktis atau mendukung salah satu calon sesuai dalam peraturan perundang-undangan di luar kepemiluan atau pemilihan. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub, ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Himbau kepada seluruh aparatur sipil negara untuk dapat netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 sesuai dengan apa yang menjadi regulasi dan undang-undang yang ada. Karena jangan sampai tidak netral dalam pemilu sehingga terjadi indikasi kecurangan dan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu yang ada. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.